satu nama tu bila kita masuk dekat golongan ini, dia boleh jadi ganas nama tu. Kalau kita masuk di golongan pelakon-pelakon, dia jadi kelakar pula nama tu. Kelakar lah nama ni, kan? Kalau kita masuk di kalangan pendakwah, dia jadi macam satu kegerunan dekat situ dengan imam. Dia satu nama, dia boleh fleksibel, masya-Allah. Itu insya-Allah mungkin dari kuasa. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya terima kasih Ustaz. Perkongsian ini satu perkongsian lah. Harap-harap kita dapat sedikit penjelasan lah tentang nama Sarawak Agama. Mula-mula makna nanti tu jadi julukan panggilan kawan-kawan lah. Mula-mula je Ustaz ni. Tapi tak sangka ini Allah Ta'ala punya dorongan juga. Bila ada je panggilan-panggilan nama macam tu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk berada di jalan agama Allah ni. Tak sangka bila nama Sarawak Agama kita boleh pakai sahabat kain kafan eh. Ini kadang-kadang kita nak mengangkat ke kafan ni, boleh kita fikir boleh kita ni manusia ni sibuk terpah baju setiap hari, setiap tahun, tapi kita lupa kain kafan kita yang menanti kita kan, Masya Allah. Yang pakai ni kain kafan raya. Kain kafan? Kain kafan raya. Raja? Raya. Raya ni. Kalau pakai baju raya, kita kain kafan raya. Bukan yang baru lah, yang lama kita bagi orang. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi tabiat untuk orang lain juga, untuk sama-sama menghayati eh. Ada satu orang kawan kita ni dengar lagu metal juga. Jadi nama timbangannya Zizi Tarim. Zizi Tarim. Jadi kita telah bagi kain kafan tu kepada Zizi Tarim. Dia bukan ada Tarim. Gigi dia panjang ke depan semua. Kita bagi Tarim kak. Insya Allah. Kita bagi kat orang-orang. Jadi, terima kasih Ustaz. Jadi sekarang kita nak mengalihlah pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Ahmad kita. Ya Allah Ustaz, apa khabar Ustaz? Kita dari saya rasa amat bersyukur ya. Tak pernah saya terfikir, tak pernah saya termimpi Allah SWT telah menyampaikan saya pada ini hari duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara baik untuk kita kongsikan. Kalau tak dulu saya duduk dengan orang-orang yang tak tentu lagi dulu dekat studio kan. Wah, bukan kita nak kata apa, tapi hakikatnya perkara-perkara yang lalu. Jadi ini hari syukur Alhamdulillah. Sebab apa? Maksudnya manusia yang datang untuk berada dalam majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, dan manusia-manusia yang berada dalam satu majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, dan manusia-manusia yang balik daripada majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, mendapat kenangan fi sabilillah daripada Allah SWT. Masya Allah, insya Allah. Jadi ini hari Ustaz Amir, saya ini adalah pertemuan kita yang pertama Ustaz. Jadi saya ni orang baru dalam bidang-bidang yang macam ni, usul dakwah ni, minta-minta doa juga daripada Ustaz. Mudah-mudahan istiqamah saya ini kekalan Ustaz ya, dalam usul dakwah ni. Jadi Ustaz, bila kita boleh cerita pasal hijrah menuju ke alam barzah, saya ada sikit nak cerita lah, nak tanya Ustaz. Kalau kita cerita pasal hijrah ni, kalau bila berhijrah ni, selalunya orang nak berhijrah daripada benda yang tak berapa baik kepada benda yang taklah lebih baik lah. Bukanlah kita nak kata dulu ni kita tak baik. Kalau nak kata tak baik, teruk sangat kita ni yang kurang baik, nak jadi ke arah yang lebih baik kan, eh? Jadi bila kita cerita hijrah menuju ke alam barzah ni, bagaimana kalau kita ni untuk berhijrah kepada benda-benda yang baik, adakah kita ni nak perlu mencari hidayah ni, ataupun hidayah ni adalah kehendak ataupun pilihan daripada Allah SWT memilih orang baik mendapat hidayah? Macam mana kita nak cari ataupun baca pendek, dia kata makan gaji buta.
tak punya hujan langsung. Semua tak kena. Jadi bila benda berkaitan dengan agama ni, memang dia ada masalah sikit. Jadi tuan-tuan, kata Allah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada bangsa Hindi Black. Saya sebenarnya kali kedua dah jumpa dia, dia tak pasal. Saya jumpa kali pertama di Masjid Al-Azim. Jadi apa Zul dia buat paski di sana. Jadi kebetulan mereka panggil saya untuk program di sana. Jadi saya mengendalikan khusus urusan jenazah, apa Zul mengendalikan paski. Jadi hari ini kita nak jenazah kan dia. Jadi kena tak mati Allah. Saya minat dia lama lah. Tapi saya minat dia zaman dia dalam filem pula. Adalah filem dia yang paling saya minat sekali, Matra. Yang kedua budak Pailang. Saya dah tengok hari ni dia Pailang ke dah. Jadi tuan-tuan terahmati Allah SWT. Cerita tentang hidayah ni tuan-tuan. Saya selalu sebut pada jemaah, tak ada benda yang tak perlu dicari. Semua perlu dicari. Hatta seorang wanita yang bernama hidayah pun dia kena cari. Dia tak datang ke dia tuan-tuan. Ada orang kata saya tak punya nak kahwin, jodoh belum sampai, hidayah tak sampai. Hidayah tak datang kulit depan kita. Kita kena pergi cari wanita yang bernama hidayah. Itu wanita. Kalau hidayah Allah kita tak cari lagi berat. Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah Al-Qasas, فَمَنْ يُرْمِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Hidayah ni kalau Allah nak bagi kepada seseorang yang dia nak, dia akan bagi, dia akan mudahkan jalan. Tapi bagi kepada siapa yang dia tak nak bagi hidayah tu, Allah akan sempitkan jalan dia. Hidup kita ni tuan-tuan penuh liku dan cabaran. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasibat nasi an yutraku an yakulu amanna. Jangan sesekali kita klaim diri kita ni orang yang beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun, sedangkan kita belum lagi diuji. Kita tengok contoh ujian yang Allah bagi. Walana balwannakum bi syai'in min al-khawf wal ju'. Allah kata dalam surah Al-Baqarah. Kalau tadi surah Al-Ankabut, tapi kita tengok contoh-contoh ujian yang Allah bagi. Min al-khawf, Allah bagi ujian ketakutan. Contoh, kita naik kapal terbang, saya naik kapal terbang. Kita ada rasa takut kalau tempat ni terhempas ke tak. Landing dia kan, break okey ke tak kan. Saya lebih suka naik commercial flight. Antara flight yang saya tak suka, nombor satu confirm lah Air Asia. Bukan saya tak suka Air Asia tu, kadang-kadang dia punya pilot dia. Dia punya stop tu kita rasa. Kadang-kadang kita tak bagi apa-apa kesan pun, tapi kita tahan diri kita ni. Kita takut dia break meluncur. Yang kedua pas. Kalau yang commercial flight ni kita rasa dia tua semua kan? Kita rasalah ketakutan itu datang minal khauf. Kita buat kerja, kita dapat gaji, kita rasa tak cukup. Kita takut tak cukup. Kadang-kadang kita jadi asatizah, kita jadi ustaz, kita takut nak sampaikan kebenaran. Sebab kita takut gaji kita hilang, kita takut kedudukan kita hilang. Sebab itu Allah kata akhir zaman nanti ada manusia akan jual agama dengan harga yang sedikit. Sebab Allah kata wala tashtaru bi ayatillah thamana qalila. Jangan sesekali kamu jual agama Allah dengan harga yang sedikit. Orang baru bagi kita sikit, kita rasa takut. Allah datangkan perasaan atau ujian ketakutan itu. Minal ju', Allah datangkan rasa takut lapar. Takut lapar tuan. Allah uji kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Suatu ketika Allah nak uji saya sendiri. Saya di umrah dan rahmat si Allah. Umrah yang terakhir bersama dengan arwah mertua saya. Waktu tu bila doktor dah sahkan yang dia sakit buah pinggang, jadi dia susah nak travel sebab tak kena cuci. Jadi tuan-tuan rahmat si Allah, dalam ramai kami yang dia berada ini, saya seorang je lah yang mengaji di Middle East, mengaji di Timur Tengah dan boleh berbahasa Arab. Jadi dia kata teman dengan dia. Okeylah, saya pun dah biasa bawa jemaah. Saya kata okeylah, kami pun pergi berempat. Ayah, arwah orang tua saya, dua mak,
ya saya ada dua isteri. Jadi saya ada dua mak. Jadi hari ini ada tiga mak termasuk mak betul. Jadi dia nak cukupkan empat mak, ilmu tu tak sampai. Saya dalam banyak-banyak ilmu waktu saya dah betul je, saya tak belajar rugi betul kan. Jadi kita nak terahmati Allah ya. Saya pergi umrah sampai tashnau di mana? Masa tashnau di muka. Dia boleh cerita kita naik bas sebab kita buat ziarah dulu. Sampai di Madinah waktu tu lebih kurang dekat subuh lah. Macam ni lah dekat subuh. Jadi saya beritahu pada jemaah, kita tinggalkan bag, insyaAllah bag kita akan ada orang uruskan. Kita pakai-pakai pergi masjid lah. Jadi kami pergi masjid tempat. Ni saya nak cerita. Ketakutan. Allah dah janji tapi kita takut. Takut yang macam mana ni? Takut ni bag ni macam mana jadi sekejap lagi. Kan? Kita bawa golongan-golongan yang ada-ada. Kita takut juga orang tanya kita. Kan? Kita dah bertawakal usaha kita ada pegawai yang jaga. Usaha kita, ikhtiar kita, akan ada orang yang memang simpan kunci dan sebagainya. Kita bertawakal kepada Allah tapi kita di asal dan kita takut. Sampai di masjid depan. Masuk. Azan, qomat, ni sembahyang. Habis sembahyang ni saya tanya arwah orang tua saya. Macam mana tu bah? Nak balik pondok dulu ke? Nak balik hotel dulu ke? Ataupun nak duduk mengaji dulu ke? Dia kata tak apa, dia nak mengaji. Dia kata dia niat lah duduk di Madinah ni, dia nak khatam Quran. Dia nak mengaji. Mengaji tak, tiba-tiba datang seorang Arab. Arab ni dia duduk betul-betul kat saya. Dia kata, ya Budaya, wallahi inni ja'i. Dia mulakan dengan sumpah. Wallahi inni ja'i. Sumpah, wawul khasab, dia sumpah dulu. Dia kata, inni, sesungguhnya aku ni ja'i, aku lapar. Orang berdindah hari tuan-tuan. Kalau kita pergi semayang, orang datang mengaku lapar ni bersipah. Tapi cara dia buat pengakuan, kita rasa macam-macam. Kita ada insting yang dia ni ikhlas. Kita memang nak pergi tuan-tuan. Tapi dalam poket ni tuan-tuan, dalam poket ni waktu tu belum tukar duit. Yang ada semua $100. Susah kan? Macam tuan-tuan, tak pun melalui pilih kan. Allah kata bahkan tadal dirahat dan tufiqu mimma tuhibbun, aku yang kamu sayang. Tentang sayang singgit ke 50? Konsum tentang sayang singgit. Mana tu sayang 50? Sebab tu kita bagi singgit. Jadi kita akan rahmati Allah SWT. Tapi bila dia dah minta tu, arwah orang tua saya kata, wa ammasa ila fala tadhhab. Allah sebut dalam surah Al-Tuha, ada dua ayat Allah kompainkan. Anak yatim jangan sesekali kita herdik. Orang yang meminta-minta jangan sesekali kita maki. Jangan kita maki dia. Macam orang minta sedekah, kita tengah makan, orang datang minta, tak mau bagi, tutup mulut. Jangan kita timbul macam-macam, ah ni sedikit, penipu. Jangan terbaik. Allah tegur dalam surah Al-Tuha. Orang tua saya pesan, dia kata nak bagi-bagi, tak mau bagi senyap. Kita tengok dia ikhlas ni tuan-tuan. Kita nak bagi, tapi dalam nak bagi ni tiba-tiba ada tantum. Tadi saya ada beli mineral water di apa? Di motor, di tempat terbang. Dan ada bagi sedikit tips pada pemandu bas. Oh, saya tahu ada duit kecil, ada 5 rial. Tapi nak selok tengok tuan-tuan, jemaah tengok kat belakang. Ustaz selalu kuliah, jangan tengok, jangan pilih. Hari ini kena kau ustaz ni. Saya pun seluk, ya Allah, pilihlah yang terbaik. Saya tarik-tarik tentang keluar di bagian, alhamdulillah. Saya pun bagi, saya kata, ya Allah, ambil. Orang tua ni ambil tangan, dia bangun, dia berdiri, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, muliakan anak muda ni. Ya Allah, kurniakan dia rezeki. Ya, panjang doa dia tuan-tuan. Doa dia merutut hati yang dengar, sehingga didengari oleh beberapa tiang di situ. Bayangkan dia berdoa dalam Masjid Nabawi tuan-tuan. Waktu itu saya rasa sedih, tak membaloi kita bagi di meriah. Ceritanya bukan di situ tuan-tuan. Ketika saya nak keluar balik daripada Masjid Nabawi tuan-tuan, rahmati Allah, saya temu dengan seorang sahabat. Dia kata dia kenal saya. Macam inilah saya kenal Abang Zul. Abang Zul nak kenal saya. Dia artis lepas. Kita artis. Jadi
kita kenal dia, dia tak kenal kita. Jadi ada seorang dia kata dia kenal saya. Dan simak, saya kata seorang lah, pernah buat orang tua aku pernah beli hotel, kalau ada rezeki besok dia buah. Dia kata tak apa, dia pun keluar hati. Saya menangis dan saya sujud kepada Allah. Sebab bila saya buka jubah saya, tuan-tuan, dalam tu ada sampul surat. Dalam sampul itu, tuan-tuan, ada duit $1,000. Waktu itu saya menyesal sungguh-sungguh. RM5 Allah gantikan $1,000. Bayangkan kalau aku bagi saya berulang. Tuan-tuan, waktu itu dia tak guna lah, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah As-Sajdah, walam tara ilal mujrimuna nakisu rusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Waktu tu baru kita kata, ya Allah, sekarang aku dah nampak, aku dah yakin, aku dah dengar, ya Allah, aku pun dah yakin. Farji'na, kembalikan aku ke muka bumi, aku nak beramal salih. Waktu bapak-bapak, nehi, tak. Sebab tu kali ini bila Allah bagi kita ruang dan peluang mencari, carilah. Hidayah itu ada di sekitar kita, tuan-tuan. Tinggal lagi, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Tadi saya baca ayat yang kedua, kita tengok ayat yang ketiga. Allah kata apa? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Allah juga tahu siapa yang menipu. Kalau kita bersungguh-sungguh nak cari hidayah itu, tuan-tuan, mesti kita akan dapat. Tapi kalau kita hanya beremeh-remeh saja dengan hidayah Allah, maka Allah akan susahkan kita kepada hidayah tersebut. Dan percayalah, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu tetap milik Allah. Sebab ayat yang saya bacakan pada mulanya, surah Al-Qasas ayat 56, ayat itu turun menceritakan asbabun nuzul. Ayat itu menceritakan hidayah itu tetap milik Allah. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tak mampu nak berikan kita hidayah dan membiarkan kita belum Islam melainkan bi'idzni Rabbi, dengan keizinan Tuhan. InsyaAllah saya akan sambung dalam usia seterusnya. Allah Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. MasyaAllah, satu perkongsian yang menyentuh perasaan dia bila tuan dan dia bersebut soal hidayah hari ini. Saya pun terkesan juga sebab hidayah itu memang kita perlu cari dah. Bila perubahan pada diri saya pun kita dapat hidayah ni, Allah SWT mencinti hidayah pada saya bila dalam 2 tahun lepas. Mungkin saya tak sedar kita mencari, tapi sebenarnya pernah terdetik dalam hati, pernah terlintas dalam fikiran, ya Allah, ya Tuhan ku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jadi syukur Alhamdulillah, mungkin Allah SWT bagi saya peluang. Kalau dulu Allah SWT tak bagi saya peluang, masa saya tengah lawur dulu kan. Dalam hidup kita satu hari malaikat maut datang jumpa kita sebanyak 70 kali. Masya Allah, itu dalam kita tak sedar. Dan jadi bila saya tersedar, ada kesedaran tu, kita nak fikir balik hal tuju kita hidup dan mati kita, macam mana kita nak mati sedangkan Allah SWT mematikan manusia dengan setiap perkara yang biasa dia buat. Kalau manusia-manusia yang biasa banyak-banyak gunung pun dia mati 7 gunung. Manusia-manusia yang biasa main-main dekat laut dalam tu mati dilemah dalam laut. Manusia yang biasa-biasa bermain dengan binatang-binatang buas mati kena makan dengan binatang buas. Jadi kita ni insyaAllah mudah-mudahan kita dapat satu jalan yang jalan kematian kita yang betul, dan iman kita yang betul, hidup kita yang betul. InsyaAllah tadi kekongsian yang perlu sekali kita yang menyentuh perasaan. Saya sebagai seorang anak belum mendapat hidayah ini bila ayah saya meninggal. Jadi sekarang ni Ustaz, saya nak balik pula kepada Ustaz Sabran tu mau kita, Masya Allah, nama saya dia pun nak sebut sebenarnya, tapi itu nama yang seronok kita sebut ya, Ustaz Sabran tu mau kita nak cerita tentang anak-anak pula Ustaz. Bila kita berhijrah ni Ustaz, kita dapat tahu bahawa Ustaz memang terkenal lah dengan anak-anak Ustaz yang hebat menghafal Quran ni. Jadi kita daripada kecil dengan anak-anak Ustaz ni memang dah apa. Jadi macam mana Ustaz kita nak tanya juga lah Ustaz, macam mana Ustaz mendidik anak-anak Ustaz dengan apa perkara-perkara yang Ustaz boleh kongsikan untuk kita selaku ibu bapa, orang tua, untuk kita
kita sama-sama dapat didik anak-anak kita supaya jadi keluarga keluarga yang berjaya dengan Al-Quran dan sebagainya. Ya, insyaAllah. Jadi satu makna hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila matinya anak Adam itu, terputuslah segala amalan pun. Dan hanya tiga perkara yang akan membantu seseorang itu ketika dia berada di barzakh, di alam sana. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, ya. Yang kedua, amal jariah, sedekah jariah, sedekah yang diperpanjangkan. Dan yang ketiga, doa daripada seorang anak soleh. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tiga perkara ini kena perbanyakkan, insyaAllah. Perbanyakkan sedekah jariah yang berpanjangan. Sebagai contoh, kita membuat surau masjid, kita nampak perkara itu berpanjangan, okay? Kalau kita sudah meninggal dunia pun, perkara itu tak berjalan. Orang akan terus pergi semangat ke masjid, orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan jariah yang berpanjangan. Yang kedua tadi, ilmu. Kita mengajar orang, kan? Dan orang itu mendapat ilmu, dan orang itu dia mengajar kepada orang lain pula. Orang lain dapat ilmu, dan orang lain itu mengajar kepada orang yang lain pula. Orang lain yang itu mendapat ilmu. Ini berpanjangan. Walaupun kita dah tiada, dia sudah pergi ke alam barzah, pergi ke alam sana, dia tetap akan berjalan. Dan segala apa yang tadi itu akan masuk dalam buku catatan amal kita, insyaAllah. Dan yang ketiga ini ialah doa daripada anak yang soleh. Saudara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini bila kita masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, siapa lagi nak doa untuk kubur kita? Kalau hari ini lah, hari ini mungkin kita boleh doa untuk kubur kita, ya Allah selamatkanlah saya ke alam barzah, mahsyar silat, semasa aku dalam syurga-Mu ya Allah. Tetapi siapa yang doa untuk kita? Yang doa khusus ni, yang doa khusus untuk kita, tidak ada melainkan anak-anak kita. Anak-anak adalah orang yang dekat dengan kita. Anak ataupun isteri, suami. Justru itu kita kena mendidik anak kita untuk beragama. Dan untuk mendidik anak-anak ini, bukan kita kata bila tumbuh besar nanti baru suruh mereka semayang, kan? Kan? Boleh juga, tetapi masa itu bukan ketika itu. Ataupun biasa kita dengar mendidik anak sedari alam buaya, betul? Tetapi kita boleh didik awal lagi. Saudara yang diberikan oleh Allah SWT, budak-budak ni Allah SWT bagi dia penglihatan ketika dia lahir. Ketika dia lahir mungkin ada selaput mata dia tu, dia mungkin tak dapat melihat cahaya yang begitu molek, yang begitu bagus sekali. Akan tetapi setelah mungkin satu bulan atau lebih, maka dia akan nampak cahaya warna-warni. Itu penglihatan. Akan tetapi pendengaran Allah SWT bagi pada satu orang bayi itu, jadi itu ketika dalam alam rahim lagi. Sebab itulah kita mendidik anak kita sedari alam rahim lagi. Melentur buluh biar dari rebungnya. Dan hari ini kita fikir bagaimana kalau kita nak mendapatkan buluh yang berkualiti, bukan dari rebung lagi. Kita kena cari buluh, dia punya benih buluh itu yang berkualiti. Benih buluh yang berkualiti, kita cari daripada jenis yang berkualiti, dia akan melahirkan buluh yang berkualiti. Sebab itulah hari ini kita cara memilih pasangan pun betul juga. Dia jadi package lah, nak maksud. Package. Macam alhamdulillah, ana sebelum mana menikah ana nak fikir macam mana nak mendidik anak ni. Sekolah cilik Al-Quran, hafizah hafizah Al-Quran, dia alim ulama. Alhamdulillah ana mencari isteri yang satu orang yang hafizah Al-Quran, menghafal 37 Al-Quran, supaya dia ni sentiasa dengan Al-Quran.
Apabila dia sentiasa bersama dengan Al-Quran, ini bagi. Ataupun kalau kita tak dapat isteri yang hafizah Al-Quran, isteri yang selalu baca Al-Quran. Ataupun tak selalu baca pun selalu dengar MP3 Al-Quran. Ataupun orang yang minat Al-Quran. Dia disuruh anaknya mengaji Al-Quran. Ini antara pekis-pekis je lah. Antara cara untuk kita mendidik anak kita sebelum tu lagi. Dan alhamdulillah ketika anak kami yang pertama, bila kita dapat tahu ada kandungan Al-Quran, tengok isteri ni ada buku, ada buku jadual tuntutan. Kita lihat dia punya Al-Fatihah hafal itu ni. Dia kata alhamdulillah bulan pertama dah mengatakan 7 kali Al-Quran. Satu bulan. Pada hafal Quran kan? Kita ni tak hafal Quran. Itu pun sikit lagi sebenarnya. Dan bulan kedua, ketiga, keempat sebenarnya. Jadi apabila selalu mendengar, kan, selalu mendengar, dia dapat tangkap. Seperti mana budak zaman sekarang ni, kalau kita ajar dia menyanyi lah, nanti contoh nyanyi lagu seri, budak-budak ni tak reti membaca lagi, tak reti mengeja. Tahu ke nyanyi lagu seri boleh hafal, tapi letak dia punya lagu tu, cuba aja, tak tahu. Tapi nyanyi boleh. Macam itulah budak-budak ni. Tuan-tuan, sekarang yang menolak Allah SWT, walaupun dia tidak reti alif patah lagi, dia tak reti mengeja, akan tetapi dengan mendengar tadi, dia boleh menghafal Al-Quran, walaupun tak reti mengeja Al-Quran. Jadi untuk mendidikkan Al-Quran ni bermula daripada menghafal dulu. Kemudian barangkali dia belajar Al-Quran, kemudian dia belajar Al-Quran, benih dia dah hafal, jadi lagi mudah untuk dia baca. Sebab itulah bila anak kami ni kita ajar bermula daripada umur 3 tahun, dia pandai cakap, pandai ni kita ajar dia alif patah. Terus dalam masa 2 bulan habis sampai Iqra 6. Daripada umur usia 3 tahun 2 bulan bermula mengaji Al-Fatihah sampai 3 tahun 6 bulan baca Al-Fatihah semula. Maksudnya habis kata Al-Quran baca balik semula Al-Fatihah dalam masa 4 bulan. Sebab aku dah biasa dengar kalamullah. Jadi tuan yang berkata Allah SWT itu menghatam Al-Quran. Dia telah kata secara bacaan pada usia 3 tahun 6 bulan. Kenapa telah biasa dengar? Dan banyak daripada ayat Al-Quran, surah-surah kata dia berhafal. Dia hafal, dia baca, dia hafal. Apa benda-benda pendengaran. Jadi sebenarnya kitab Al-Quran ni tidak perlu kita menghafal, tak perlu baca sebenarnya. Kita dengar dia boleh hafal semua. Sebab tu orang buta Al-Quran boleh hafal Al-Quran dengan mendengar saja. Ada setengah masyarakat begitu. Sebenarnya kitab Al-Quran ni menyebabkan orang susah untuk hafal Al-Quran. Bunuh. Ada yang masyarakat Al-Quran ni naskah Al-Quran ni menyebabkan orang susah untuk hafal Al-Quran. Sebab apa? Tidak ada tekanan di sini. Ada satu madrasah di Mauritania, tidak ada naskah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran semua dalam kepala. Mereka belajar dengan menggunakan lah, satu kain yang ditulis satu kain. Buat negara miskin. Jadi apabila tidak ada naskah Al-Quran, mereka terpaksa hafal tekanan. Sebab tu zaman sahabat, saudara yang berkata oleh Allah, ramai hafiz-hafiz Quran, hafiz Al-Quran. Kenapa? Tidak tertulis. Apabila tidak tertulis, mereka dapat tekanan dan mereka terpaksa hafal. Dan mereka ramai yang mereka hafal 30 juz Al-Quran tanpa melihat masa Al-Quran, tanpa tahu. Dan Rasulullah kita sendiri, Masya Allah, yang dimulakan, dia pun ummi, tidak perlu untuk mengeja, membaca, tidak perlu. Terus Rasulullah pun semua ayat Quran Rasulullah pun. Jadi dan satu lagi, kita menjaga makanan. Sejak daripada lahir, kami tidak pernah memberi kepada anak kami makanan-makanan ringan. Makanan-makanan ringan, bukan makanan ringan capak kapung kan. Yang mengandungi unsur-unsur banyak kita panggil MSG. Tidak pernah kami membeli gula-gula, sumi, coklat-coklat jenama yang coklat yang tidak dikenali. Tidak pernah. Satu nikmat kepada Allah SWT, bila kita lalu dekat pasar raya, pergi dekat kawasan jual barang-barang gula-gula jajan, kita panggil cikgu, makanan ringan, mereka tak niat pun nak ambil. Tak ada pun gula-gula nak pun. Tapi bila kita lalu dekat kawasan buah kurma, buah tin, berguling-guling, nak kismis, nak kismis dia. Bagi kismis kuning, tak nak, nak kismis hitam. Macam tu dia pergi ke arah tu pula. Dan makanan-makanan sebeginilah, kismis, kurma semua akan menguatkan ingatan. Dan makanan yang tadi tu, kerana kita tidak kata berunsur syubhat, kita yang anggaplah bahawa makanan itu manis.
dan mungkin akan kesan pada gigi mereka, pada akal kita, otak mereka yang akan lambat berfungsi. Dan juga kita menggunakan media sosial kita ni seperti mana telefon, TV untuk pengajian agama. Alhamdulillah rumah kami tak ada TV, tapi anak-anak boleh tengok TV. Dan daripada headset ni anak-anak kami main telefon. Kerana apa? Dalam telefon ni tidak ada benda unsur lain, tidak ada game, tidak ada movie, tidak ada apa-apa. Yang ada semua baca-bacaan Al-Quran, kisah-kisah Nabi, video-video pengajian agama. Jadi kita gunakan alat elektronik ni sebagai misi untuk kita mengajar anak kita. Ada orang tanya, macam mana Ustaz, dah kat rumah ada TV? TV bukan masalah, masalah siaran TV. Kita gunakan TV kita untuk pengajian agama, buka video-video mengaji sifat 20 anak kita, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Sehingga anak kita tak sabar-sabar nak balik ke rumah nak tengok TV. Bila mereka tengok TV, mereka ingat Allah Subhanahu Taala. Gunakan dengan sebaik-baiknya media tersebut, insya-Allah. Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Oh, jadi kita guna, betul lah Ustaz. Untuk anak-anak ni kadang-kadang bila kita tengok balik, ada Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti umatku akan obses dengan barang-barang yang berbentuk empat segi. Jadi bila kita fikir-fikir balik, betul lah sekarang ni kita lalai dengan television, dengan handphone. Jadi bila Ustaz kata tadi, manfaatkan alat-alat media elektronik tu dengan apa ni, ilmu-ilmu agama kan. Ini satu mujahadah yang berat juga Ustaz sebenarnya. Kalau ikutkan mujahadah bagi kaum penjaga sebenarnya, ibu bapa sebenarnya. Kalau kita minat muzik, anak suka lagu-lagu, lagu rock, lagu semangat, lagu metal. Tapi alhamdulillah dalam handset ni tak ada pun MP4, MP3 apa, muzik semua tak ada. Semua tak ada. Supaya anak buka-buka dia tak ada benda tu semua. InsyaAllah. Ada pengajian agama, insyaAllah. Mudah-mudahan itu pengorbanan lah. Pengorbanan daripada pihak mak bapak juga tu sebenarnya. Jadi bila kita fikir-fikir tentang hijrah ni, dalam kehidupan ni kita hijrah, kalau daripada hidup, hijrah kita ke kematian lah Ustaz. Jadi bila kita cakap soal kematian ni, Ustaz yang dah biasa menguruskan jenazah ni Ustaz, ada tak kalau kita boleh nampak gambaran-gambaran sama ada jenazah ni akan ke arah yang membahagiakan ataupun ke arah yang Masya Allah yang akan sengsara apabila Ustaz menguruskan jenazah, ada tak apa-apa petanda ke macam mana Ustaz? So, kalau kita nak tanya, Ustaz tak tanya kan? Apa yang kita tanya? Sampai aku mau, kita tanya ke? Ustaz banyak cerita Ustaz. Biasa tanda lahir lah. Saya boleh urus jenazah pada umur 16 tahun. Masya-Allah. Umur 16 tahun, tiga kawan sebaya tu sibuk main Counter Strike. Saya main juga Counter Strike tu, bohong ke tak main. Zaman saya tu kalau siapa yang sama-sama naik dengan saya tahun 86, akhir 86. Antara kegilaan pada waktu itu adalah MIRC. Internet room chatting. Jadi kalau nak pergi, kau pun ada biasa PCC kan? PCC atau main Counter Strike. Tapi waktu itu antara yang ditekan dan kalau orang tua saya adalah pusat perubatan Universiti Bahasa Malaysia di sebelah rumah kami. Saya dibesarkan di Bandar Terazak. Masa tu bila BBUKM ataupun HKM tu lain, urusan jenazah tak ada. Jadi bila berlakunya kematian, banyak dipanggil play-play buat lah. Jadi Allah tu saya kata, pergilah urus jenazah, awak punya sekolah kamu saya. Jadi memang betul lah, benda yang baik ni pada awalnya memang perlu disuruh. Saya tak minat pun, tapi lama-lama tu Allah datangkan perasaan minat sehinggalah saya menulis buku. Daripada saya membantu, kemudian saya menguruskan jenazah, sehinggalah saya mengajar pula orang bagaimana nak urus jenazah. Alhamdulillah. Jadi dalam 16 tahun lebih kurang, sekarang ni 31. Jadi lebih kurang 15 tahun saya berkecimpung dalam bidang ni. Tentang persoalan nak ditanya tu saya tak boleh jawab lah, sebab dia baik kita tak baik. Tetapi Allah beri gambaran. Contoh, saya ni kalau ada orang tu saya nak kena uruskan, biasanya saya akan dapat bau
kamu balas. Saya tak tahu, saya nak sebut ianya nikmat ataupun satu perkara yang saya nak sebut kata apa, kelebihan, wallahualam. Tapi kalau hari itu saya perlu bertugas, Allah akan hadirkan baru. Tak tahu. Tapi saya akan bau di hidung saya bau. Ah, saya di rumah ke, saya dalam kereta saya bau. Tapi apa nak pagi ni tak bau ni. Dia tak boleh balik. Okay. Jadi, saya akan bau. Dan benda ni pun je, tak pelik pun. Siapa sama saya? Contoh ada seorang tu, dia dah 33 tahun gaji bubuk. Dia kata antara tanda-tanda yang Allah bagi kat dia sebelum dia keluar rumah atau sebelum dia pergi jalan jauh, cangkul dia akan berbunyi. Sama ada ketuk dinding ke atau ketuk rumah. Apa yang kan cangkul begitu, cangkul. Kalau kita bawa pun kita rasa seram sejuk, dia cangkul ketuk rumah tu, Allah Pak Tuhan. Tapi ini adalah tanda-tanda yang Allah bagi lah. Okay, itu sekarang pengalaman. Cuma yang saya cerita pada tuan-tuan, saya selalu beritahu kepada jemaah, kita ni mati husnul khatimah ataupun sungguh khatimah, kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu tuan-tuan. Kemuliaan itu Allah bagi saat kita mati lagi. Macam tuan-tuan yang ada anak-anak, tuan-tuan hari ni pakai nanti semua, yang berkemeja, yang t-shirt, jubah atau apa pun pakaian yang tuan-tuan pakai cantik. Cuba bayangkan saat kita mati, tuan-tuan. Saat tuan-tuan sebujurkan tubuh yang sebujurkan ku ini, tuan-tuan. Orang lain yang mandikan, orang lain yang basuhkan, orang lain yang pegang kemaluan kita. Saat itu lagi Allah dah tunjuk hilang kemuliaan diri kita. Saat itu lagi Allah dah tunjuk bahawa hilang maruah kita. Bayangkan tuan-tuan, orang lain sentuh kemaluan kita. Orang lain basuh lubang lumpur kita. Malu, tuan-tuan. Kita sebagai bapa ada anak lelaki, ada anak perempuan, tapi orang lain basuh lubang lumpur kita. Tak tahu malu tak malu, cuba pegawai sekolahnya. Agak-agak sarapan bubur dan itu dia malu lah tu. Ni nak bagi tahu Allah tunjuk kemuliaan itu saat kita mati lagi. Kita dimuliakan oleh anak-anak, kita dimuliakan oleh saudara. Walaupun cara kematian kita ini nampak pelik pada orang lain, walaupun kematian kita ini nampak kadang-kadang buruk di mata orang lain. Kita ambil contoh anak-anak syuhada yang mati terbakar. Tak pernah terfikir di akal kita ribuan manusia akan menanti mereka di rumah. Ribuan manusia yang akan mengikut mereka hingga ke liang lahat. Ribuan manusia yang pernah datangan memohon kepada Allah semata-mata meminta keampunan bagi mereka. Tak pernah kita fikir. Dan selama ni yang dulu Putrajaya pun tak pernah tahu kan Dato' Rahmat tu ada sekolah Hafiz. Yang kita tahu PPIM, sebab banyak isu PPIM. Sekolah Hafiz sebelum PPIM kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Tapi hari ini Allah buka mata manusia. Allah berikan kemuliaan kepada mereka saat mereka mati. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya telah dari segi pengalaman, bila saya nak urus jenazah tuan-tuan dirahmati Allah, Allah akan bagi kabar awal. Daripada rumah saya senang tengok stok semua ada, kita ambil kain semua ada, jalan semua hijau je, reflect semua hijau. Yang tiba-tiba nak merah boleh hijau balik. Allah senang pun jalanan. Macam tadi senang juga sampai kena AES, dia senang pula. Aku nak pergi dah semua benda dia buat juga. Tapi dia senang kan tu, perjalanan jadi senang. Manusia ni bila dah kena boleh teringat, kena dah laju dia, baru slow. Tak guna dah. Lepas kena, patut nak kena hebat. Ini tak lepas kena tu slow. Sampai tu lepas simpang. Patut simpang masuk tu, kadang-kadang dia langsung tak berat. Kau drama, pusing datang lain. Dan lalu daripada anak-anak tengok orang jogging semua. Aduh. Jadi terang-terang berarti Allah SWT, Allah mudahkan. Tapi kadang-kadang bila kita pergi uruskan orang yang mati dalam surat khatimah, kadang-kadang Allah susah kena berawal. Allah susah kena berawal. Kadang-kadang ada je benda. Saya ambil contoh satu kisah yang menarik. Kita bersiap sama.
kebetulan Abang Zul Hendi terlibat dengan da'i, Ustaz kita pun terlibat dengan da'i. Saya ada cerita tentang karkun. Saya pernah urusan seorang karkun. Cerita ini sering kali saya cerita kepada orang lain supaya kita ambil ibrah daripada kisah kematiannya. Satu hari selesai daripada saya sembahyang fardu asar, waktu itu saya ambil kerja, saya dihubungi oleh sahabat-sahabat, "Ustaz, ada satu kisah kematian." Saya pun pergi ke hospital. Sampai di hospital, sahabat-sahabat kata, "Ustaz, minta maaf, jenazah tak boleh dibandingkan." Saya kata, "Kenapa pula tak boleh mandi?" "Minta maaf Ustaz, jenazah minta documentation, jenazah ni tak ada dokumentasi sendiri, tidak ada pengenalan diri. Kami difahamkan dia ni datang daripada Selatan Thai, datang ikut jamaah dari Bismi keluar, kemudian dia tak balik sebab dapat offer daripada kawasan setempat untuk jadikan diri rumah. Kebetulan pula dia ni tak ada keluarga." Ringkaskan cerita tuan-tuan, saya diberitahu dia ni meninggal dunia ketika saat menjadi imam. Masya-Allah. Imam sembahyang asar, dia bagi salam yang pertama tu dia lupa. "Assalamualaikum warahmatullahi." Dia panjang kalimah lafzul jalalah tu dia. Oh, jatuh. Allahu akbar. Ini tanda husnul khatimah, mati yang baik. Inilah mati yang kita nak. Sebab tu kita berdoa, "Allahumma rizukna qabla al-mauti tawbah." Ya Allah, kurniakan kepada aku, rezekikan kepada aku sebelum aku mati aku sempat bertaubat, ya Allah. Biar apa pun yang pernah kita lakukan, tapi biarlah Allah bagi kita peluang sebelum kita mati kita sempat bertaubat. "Allahumma rizukna 'inda al-mauti syahadah." Biarlah Allah bagi kita peluang saat kita mati kita boleh mengucapkan syahadah. Dan tetap, bila sampai dia cerita, dia tak dibenarkan untuk diuruskan sebab dokumentasi tak tahu. Lagi pula lemah gelang ni memang susah nak dapat. Tanah berkuburan, macam tuan-tuan duduk di Kedaya ni, tuan-tuan mungkin lebih faham. Lemah gelang, KL Selangor, Kedaya ni memang payah tuan-tuan. Dari segi sudut tanah berkuburan, kat lemah gelang ni nak cari lubang kubur susah. Nak cari lubang golf, insyaAllah. Majulah sukan untuk negara. Jadi itu kan rahmati Allah. Jenazah disimpan, bukan 6 jam, bukan dalam hari, bukan 6 minggu, tetapi 60 hari. Allah bagi satu ujian yang besar. Kita tengok mata kasar ni seolah-olah, dia mati baik, tapi kenapa begini? Kenapa begini pun akhirnya? Selepas 60 hari saya dipanggil tentang untuk uruskan jenazah tersebut. Masa saya sampai di hospital, tuan-tuan, orang ramai kan, macam kematian budak-budak baru ni, orang ramai. Ada polis, ada jabatan agama dan semua. Ada seorang pegawai polis kan, saya tahu dia pegawai kan, sebab saya tengok dia dah tak ada cari tepi, dia ada paku kat atas, siap pengantungkan. Biasa orang pengantungkan ni jawatan tinggi. Dia datang dekat dengan saya, dia kata, "Ustaz, hari ini kita bagi you penghormatan untuk buka." Dia sebenarnya keperhormatan yang datang ni sebab penakut. Apa tak selalu sembang dengan aku lah. Jadi masuk, masuk tu kan rahmati Allah, saya buka. Saya waktu itu berfikir, tuan-tuan, 60 hari duduk dalam peti beku, confirm dia akan beku. Sebab duduk dalam peti beku tu, tuan-tuan, cukup 6 minit dia akan beku. Bukan 6 jam, 6 minit dia confirm beku. Sebab ini penyejuk beguan manusia tak? Memang cukup sejuk. Jadi 60 hari dapat saya duk fikir dia akan jadi macam ikan frozen. Ikan frozen tak? Ikan frozen tak dalam Mexico bagi kat kucing. Kucing dalam dia cakap, dia tanya balik, "Ini ikan kembung apa tu cakap kembung?" Jadi saya fikir macam-macam. Bila saya buka tangan, saya pegang jasad dia. Waktu itu berlahir air mata saya tanpa diundang. Saya pegang jasad dia, saya rasa lain. Bila saya buka plastik yang menutup tubuh badan karkun ini, tuan-tuan, Allahu Akbar, dia bukan tidak beku, tetapi malah dia berbelum setelah 60 hari dalam peti beku. Wah, masa dah terlalu pendek, tuan-tuan. Masa mencukur kita, saya ringkaskan. Di akhir, saya uruskan jenazah tersebut, tuan-tuan. Ada seorang sahabat, dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, Hamaidun si mati ni
kita tak boleh nak tadi. Waktu tu saya rasa tercabar, abang. Maklumlah kita ni orang panggil ustaz. Abanglah dia, kita tak boleh nak buat. Kita rasa tercabar, saya kena apa? Apa yang dia buat? Dia kata, ustaz, sahabat yang saya kenal ni ustaz, tak pernah tinggal solat-solat tasbih tiap-tiap malam. Oh. Waktu itu tuan-tuan, sekali lagi saya memberikan air mata. Kerana demi Allah, kita tak mampu tuan-tuan. Kat Malaysia buat lagi lah, hari pun pergi member tak balas so. Kena pula tiga dan tiga sesi dah tuan-tuan. Makin ditarik selimut tu makin sedap. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan terahmati Allah, sahabat ni tuan-tuan, dia nak cari kemuliaan Allah. Dia bangun tiap malam bertasbih kepada Allah. Dia memohon keampunan. Mudah-mudahan Allah berikan dia tempat yang baik dan dia dapat. Waktu kita bertanya diri kita balik tempat, kita kena tanya diri balik apa yang kita buat. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hashr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cuba tengok diri kamu, apa yang kamu sediakan, apa yang kamu siapkan, bekalan kamu untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabir bima ta'malun. Allah kata takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu buat. Ini tuan-tuan, ini antara perkara yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Sebab itu sama ada dia mati dalam su'ul khatimah ataupun khusnul khatimah, seperti yang saya sebut pada mula tadi, kita akan tahu. Sebab apa saya kata kita akan tahu tuan-tuan? Sebab kita mengetahui apa yang kita pernah lakukan dan telah lakukan. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat. Semayang subuh tadi sama ada kita ikhlas kepada Allah ataupun tidak, kita tahu, orang lain tak tahu. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu sejauh mana keikhlasan kita lakukan, orang lain tak tahu. Kita keluarkan zakat, orang lain tak tahu sejauh mana keikhlasan kita mengeluarkan zakat. Tapi kita tahu, setiap hari kita muhasabah diri, kita tahu sejauh mana, sebanyak mana amalan yang kita lakukan ataupun sebanyak mana kekurangan yang telah kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap di antara kita mengetahui sama ada destinasi kita selepas ini, sama ada di dalam syurga mahupun di dalam neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Syurga atau neraka, masya Allah, itu satu pertimbangan yang sebenarnya tak susah pun. Allah SWT tak kasih kita pilihan yang banyak. Allah SWT tak kasih kita berbagai pilihan, tak kan? Dia kasih kita syurga dan neraka. Kalau kasih dua memang kita confused, tapi bila kasih dua pun kadang-kadang manusia ni dah tahu dah mana yang tujuh yang betul, mana yang tujuh yang sesuatu. Tapi kita masih lagi kadang-kadang kita fikir balik masyarakat dan umat akhir zaman ni, masya Allah, banyak keadaan yang kita nak betulkan. Bila ustaz cakap tadi, kita punya mati dengan kematian yang baik atau kematian yang tak baik itu, masya Allah, kita takut kesedihan keadaan kita ni apa lah perkalan kita tak ni. Jadi bila kita berhijrah ni, misalnya ni, bila kita berhijrah dari segi hijrah, dari segi yang dulu tak berapa baik dan ke arah yang lebih baik, dan berhijrah daripada hidup dan ke arah kematian pula, kan, kesedihan-kesedihan yang kita nak buat bila kita dah berhijrah ni, bila saya dan juga ustaz sekarang tu mohon yang dah lebih dulu daripada awal, dulu lagi buat usaha kita dakwah dan jalan agama Allah, dan juga saya yang baru-baru ni berhijrah. Ustaz, kalau kita sebut soal berhijrah ni ustaz, saya menerima banyak cabaran juga ustaz. Dari segi berbagai sudut, cabaran dan tekanan yang bila kita berhijrah ni, ada orang kata dulu boleh masa dengar lagu-lagu apa ni, tak tahu dari tu, lagu hantu boleh kita lepak ke dalam rumah lah, apa tu kan? Lagu seram. Lagu seram kan? Tapi bila dah berhijrah ni, bila dah berhijrah dari segi hijrah yang total, bukan hijrah yang biasa-biasa, kita berhijrah yang total daripada atas sampai bawah, orang kata boyo lah apa semua. Jadi macam mana Ustaz kita nak menghadapi benda ni, ataupun ada apa-apa yang kita boleh kongsikan? InsyaAllah. Biasanya kalau kita melihat penghijrahan, biasanya secara mata kasar terdapat lihat berhijrah seorang itu apabila berhijrah ni pakaian mereka, ya? Dahulu mereka pakaian sebegini, akan tapi sekarang pakaian mereka sebegini. Itu nampak daripada segi mata kita, kan? Akan tapi hijrah yang kita kena usahakan sebenarnya hijrah dalaman kita. Dalam kita ni kena hijrah. Alhamdulillah luaran tu dah hijrah, dalam ni kena turut hijrah.
Sebab itulah hari ini ramai orang tukar pakaian mereka, tetapi mereka tak tukar akhlak mereka. Belum lagi kan? Jadi hari ini kita kena usaha bagaimana pakaian kita ini dah bertukar, dalaman kita ini akhlak pun bertukar. Supaya apa? Supaya disenangi oleh semua masyarakat. Hari ini masyarakat tak kisah kita pakai macam ni untuk jumpa orang lain mereka. Yang penting perkataan kita, kata-kata kita, cara kita sampaikan kata-kata itu yang menyenangi hati mereka. Hikmah. Kadang-kadang ada orang kata kau pakai pakaian baju putih, pakai kain kafan lagi. Kadang-kadang kita tengok jemaah datang menggunakan pakaian-pakaian agama, nanti lari manusia. Ya, yang lari ada, tetapi sikit sangat golongan. Akan tetapi yang menerima ramai. Akan tetapi walaupun satu orang pun lari, yang lari sikit, tetapi bila kita bawa usaha dakwah kat sini lari, hakikatnya walaupun jemaah bergerak dekat Amerika sana, ribuan manusia dapat hidayat. Ribuan manusia dapat hidayat. Tak apa, insyaAllah kita buat dakwah dengan cara yang betul, dengan pakaian yang betul. Dan sunnah Nabi SAW, walaupun sikit yang lari, tetapi ribuan manusia di sebelah sana mendapat hidayah. Dan hari ini kita kena usaha bagaimana hikmah yang datang. Datang secara hikmah. Kan? Kalau tak hikmah, orang tak suka. Kita biar jadi bunga. Bunga semua orang suka. Kan? Bunga seri pagi. Seri juga pagi. Kan? Orang semua suka. Orang suka bunga. Kalau perempuan itu disuka hari apa? Bunga. Disuka bunga. Dan sebenarnya ramai orang mematikan kita. Sebenarnya kita ni seperti satu orang pengantin lah. Artis-artis atau orang-orang hijrah ni, orang selalu mematikan mereka. Mereka masuk ke dalam masjid surau, orang semua tengok. Macam tengok pengantin berjalan pun orang tengok, pakai ni orang tengok, perfum ni pun orang bau, orang nak tahu tubuh apa. Kerana apa? Menjadi tumpuan. Jadi kita kena jaga akhlak kita, tengok penampilan ni. Kan? Tak perlu kita ubah banyak. Sebagai contoh nama sakaratul maut tadi. Kan? Tak perlu kita ubah nama tadi. Cukuplah dengan kita pergi ke medium dakwah, dia menjadi dakwah. Kalau kita masuk di kalangan muzik-musician, dia jadi muzik. Dekat situ. Sebagai contoh, abang Zul kita kan? Berhijrah, alhamdulillah tukar pakaian kita, alhamdulillah tukar akhlak kita, insyaAllah. Lagu yang disampaikan tu tak perlu tukar diri kan? Cukuplah sikit saja. Daripada kau yang bernama Seri menjadi kau yang bernama Ilahi. Tahun lepas anda jumpa abang Bandi Amok. Masa tu dia keluar, dia ikut program usaha dakwah di Melaka. Kita jumpa dia. Dan lagi sekali lagi kita jumpa dia dekat Ampang. Masa tu dia tengah nak buat dekat Penang ada festa festival. Di tengah apa ni buat ya supaya senang kat sana kan. Dia jumpa dia, kita tanya macam mana pemandi perkembangan sekarang dalam beberapa bulan ni tak jumpa. Dia kata masya Allah, alhamdulillah. Saya dia kata setiap kali ada event, sebelum saya sampaikan lagu saya, dan lagu tu pun banyak usul-usul nasihat kan. Sebelum saya sampaikan lagu saya, saya tengok nak jumpa manusia ribuan ni susah. Tetapi alam-alam semua dah ada, saya akan nasihat mereka untuk jaga solat 5 waktu di atas stage. Stage tak perlu tukar. Ya, ada stage itu penampilan dia tukar. Cara cakap dia tukar. Kan? Begitu juga sahabat-sahabat artis yang lain kan, banyak yang dah berhijrah. Yang pada awal ni Ustaz Razif Melissa. Dia nama dengan lagu Cinta Untuk Nabila. Tukar cinta untuk Nabi. Tukar. Banyak lagi tuan-tuan. Pelakon kita, malam tadi Abang Syamsul Gawar sini, Adam Khori ni sana. Kan? Tetap dengan dunia lakonan. Tetapi dalam lakonan itu, mereka beragama. Walaupun masuk mahar di lawak, jemputan. Beragama. Dan termasuklah ada satu orang kawan ni, memang mental. Mental lah. Nama mental dia, Batara Guru Marsi Biraka. Kita panggil dia duduk dekat Putrajaya. Anak dia undang datang sini. Baru-baru ni anak dia berisi dakwah dengan dia pergi ke Johor sama dia. Masa anak jumpa dia, rambut dia tengah ni. Dan dia ni dulu pernah menjadi gitaris kumpulan Langsuil. Nama kumpulan pun dah seram lah. Langsuil.
Dan apabila esok harinya, anak tengok dia dah botak. Abang Batara dulu kenapa dah botak kepala? Semalam dah jauh panjang. Tak apa. Ha, nanti ramai orang kampung tanya, banyak jawab, dah botak orang tanya. Senang. Tak ada Jadi dia ni, Masya Allah, walaupun dia dah bersama dengan jemaah dakwah, kan? Akan tapi dia masih lagi berjumpa dengan kawan-kawan mental. Anak pernah diundang kumpulan Sil Khanas, kalau tahu, dia ajak pergi Hard Rock Cafe. Dia sebetulnya ulang tahun, apa tahu, dia Allah Akbar, pergi ke sana, tapi dia tak pergi lah. Tapi Batara Guru ni pergi sana. Dia jumpa orang sana, anak kalau anak pergi, dia pakai macam ni, tak pakai hitam, nanti pakai putih. Kita pakai kostum macam ni kan, bagi ingat maaf. Tapi dia tak pergi masa tu. Jadi dia pergi sana. Dan di situ juga ada beberapa kawan-kawan metal, senang kata black metal lah. Kawan-kawan metal dah berhijrah, mereka masih lagi buat lagu juga untuk ikram kawan-kawan mereka ni. Ada lagu kan lah, kita kata dia nyanyi pun tak jelas, gitar pun tak jelas, tajuk lagu ni apa ni? Dia kata The Way of the One Not Dead. Maksudnya ni lah perjalanan, tapi maksud itu mati syahid. Kamu nampak dia mati, sebenarnya dia tak mati. Dia buat lagu tapi dalam bahasa kasar, dalam lagu kencang, minyak imam. Dia kata perlahan-lahan dia untuk hijrah. Begitu juga dengan bukan sekadar artis gangster pun sama. Walaupun dah ada tatu, tak perlu buang tatu, biarlah dulu-dulu. Kan? Anak pernah, tahun lepas juga kita bawa jemaah KL Gangster. Ini betul-betul KL Gangster ke tak? Bukan filem. Pelakon tak orang ni betul-betul KL Gangster. Gangster Damang Kota, gangster mana kita pergi ayam dia, kita bawa ni paduka. Anak tahu benda lah. Kan? Ayam dia. Kan? Jadi kita bawa dia pergi ke Cameron Highland, Tanah Rata, masjid tu. Dalam lebih kurang 15 biji kereta orang bunuh sekali. Kita lihat mereka ni biasa dia tengok, tak ada apa-apa, kan? Lupanya gangster, tak ada apa-apa dan penuh tatu. Badan kecil ya, muka-muka macam kita tengok. Ialah muka-muka biasa je, kan? Tapi gangster. Situ dah kita tarbiah mereka. Dan yang bawa mereka pun gangster juga, bertatu juga. Tak perlu buang tatu. Mereka dah pakai sunnah Nabi SAW, gaya bercakap gaya gangster juga. Kita nak cakap orang ni, kita ikut taraf dia lah. Kalau jumpa gangster, cakap bahasa gangster. Jumpa artis, cakap cara artis. Ikut taraf dia. Dan begitu dengan satu orang sahabat baik anak ni, masalah dekat Thailand, masalah ada mengajar dekat Thailand. Bulan lepas, dia telefon tanya khabar. Dia lah Abang Long Fadil. Bukan pelakon, bukan ini bukan pelakon, ini betul-betul Abang Long Fadil. Mungkin dah viral. Dua tahun lepas anak bawa dia. Kali pertama dia buat forum, masa tu tak ramai orang kenal dia. Pertama kali kita buat forum begini dekat Penang, Bertam. Selepas waktu dia terus viral. Kalau siapa kenal yang bertatu sepau muka tu, Abang Long Fadil. Kan? Maka dia ni berjumpa dengan kawan-kawan dia, dengan gaya, dengan bahasa dia, memakai sunnah Nabi SAW. Air dia, Tuhan yang mereka ada Allah SWT, gaya dia. Begitu juga golongan lembut. Baru ni 2 bulan lepas anak pergi ke Indonesia, Makassar. Kita jumpa golongan lembut ni buat usaha agama, usaha dakwah. Dan di belakang mereka ribuan orang-orang lembut ini yang telah kembali kepada agama Allah. Dia pergi ke Bandung, Jakarta, dia kumpul orang lelaki lembut ni. Akhirnya dah berubah semayang pakai terlekung. Macam tu pula. Semayang pakai terlekung. Dia betul kan semula. Kan? Dia betul kan semula. Berubah macam ni, kita lelaki macam tu. Macam tu ya? Ingatkan seksi jadi pakai terlekung. Semayang macam mana? Batang semayang macam mana? Begitu je dengan golongan-golongan orang bisu. Orang bisu ni. Bisu ni jadi gangster tak boleh. Jadi imam tak boleh bisu. Kan? Dah bisu. Jadi anak pernah buat usaha dakwah di Norway. Kawasan Kutub Utara. Norway ni kawasan Scandinavia. Kawasan Kutub Utara di sini lebih kurang 15 jam flight. Kita berada di sana masa tu, bulan puasa kat sana. Puasa sana 22 jam. Kan? Mula-mula 21 jam setengah okey lagi. 21 jam 40 minit. Air dah dekat habis bulan Ramadan tu, 22 jam. Kali kita jumpa orang bisu sana. Orang bisu sana memeluk Islam. Orang kulit putih memeluk Islam. Bagaimana gaya dia? Dia pergi jumpa dengan Mak Saleh juga. Dengan gaya dia, dengan baju-baju Mak Saleh je,
Dari situ dia buat usaha dakwah di kanan sana. Ulama bisu sana. Orang awam dah dapat hidayah dah. Tengok gaji dia, dia bisu, orang bisu. Orang awam tak nak sampai agama, bisu sampai agama. Orang dah ramai ikut dah. Ini dia jumpa orang bisu-bisu kawan dia. Dengan gaya dia. Masya Allah, ramai orang-orang bisu. Dekat kawasan Norway sana, kutub utara Norway, dekat Arctic sekalanya. Dan datang ke masjid, Masya Allah. Jadi cara kenapa penyampaian tu penting. Dengan begitu hikmah. Kita ubah kedalaman kita. Hari ini kalau kita sekadar tukar pakaian, tapi cakap kita macam dulu juga. Super ulama kita beritahu, ulama dekat Thailand lah. Dia pernah beritahu, nah, sebelum satu orang kita bagi kera-kera, kita bagi dia jubah, bagi dia serban. Apa jadi? Kera bagi jubah, macam itulah orang kalau tak ubah. Dalaman dia. Hari ini kita kena ubah. InsyaAllah. Hikmah dalam setiap apa yang kita lakukan. Kerana orang saja melihat kita macam pengantin. Dan dia dah seperti bunga, ramai orang suka insyaAllah. Nama sekarang tu mau, ramai juga yang suka. Allah Akbar. Mesejnya isteri semua, Allah Akbar. Macam tu, kan? Ramai jadi seperti ramai orang suka kita insyaAllah. Jadi Ustaz, kita rasa masa dah mencemburi kita. Kalau ikutkan, bila kita nak memperkatakan tentang kebesaran Allah dan perkongsian-perkongsian ilmu-ilmu agama ni, kalau ikutkan tak cukup masa ni. Saya dengar cerita dan pengalaman perkongsian daripada Ustaz, saya kata, itu pun seronok kan? Perkongsian daripada Ustaz ni, itu pun seronok. Jadi untuk dah pengunjung dari sini ni kan? Ada apa-apa yang Ustaz boleh buat apa-apa kesimpulan untuk kita punya topik kita boleh dari hijrah menuju ke alam barzah, Ustaz? InsyaAllah, sedikit kesimpulan kita insyaAllah. Jadi salam dengan pengurusan jenazah ni, tuan yang mulia. Hari ini kita lihat orang jenazah datang kat masjid kita, kat surau kita kan. Jenazah sampai, terus itu buat saf. Rapat-rapat-rapat kan? Terus itu sembahyang. Terus kita tak habis sembahyang. Tidak perlu pun untuk kita azan kan? Tak perlu komat. Kenapa? Sedangkan dia memanggil manusia sembahyang. Kita sering maklum sembahyang waktu dia azankan. Lepas tu sunnah, sunnah dia kita komat. Dan bila dah komat tu, kita kena segera, segera terus angkat takbir. Kerana tapi kita lihat orang kita fikir, jenazah datang ke masjid, tak ada azan, tak ada ikhomat, terus mulai. Kenapa? Tuhan yang berkata oleh Allah SWT. Kerana jenazah itu telah diikhomahkan, telah diazankan sejak awal lagi. Sejak bila? Ketika satu orang lahir. Ketika satu orang lahir ke muka bumi kan, antara mendidik anak yang awal, kita kena azankan bayi tersebut di telinga kanan dan dikomahkan di telinga kiri, supaya apa? Kebesaran Allah mula-mula masuk dalam lubuk hati mereka. Jadi itulah azan dan ikhomah setiap orang, sama lagi dan perempuan kita. Dan apabila jenazah masuk ke dalam masjid, tidak perlu lagi azan dan ikhomah. Kerana azan dan ikhomah sudah dilakukan sejak awal lagi, sejak dia lahir. Tuhan yang berkata oleh Allah SWT, sebenarnya hakikat dunia kita ni, kita ni dah macam ikhomah. Kena segera-segera untuk dikafankan, disempurnakan, dikebumikan. Sebab tu jenazah, kena disegerakan. Terlalu dekat masa kita kan? Untuk kita menuju kepada Allah SWT kan? Kita dah dekat sangat lah. Kalau waktu azan dan ikhomah tu dah boleh lain jarak sikit. Macam tadi sebelum iqamah, imam kita telefon dah dulu. Sampai mana Ustaz? Dekat jabatan ni dah sampai. Bawa iqamah, iqamah terus cepat semuanya. Ini kita dah iqamah kan tuan? Dah iqamah. Jadi akan masuk dalam kita usahlah perlu buat amalan kita tiga perkara tadi yang akan menampung kita di alam sana. Yang pertama, kita punya ilmu yang bermanfaat kita. Tutuplah ilmu sehingga kerja rahat insyaAllah. Dan tingkatkanlah amal jariah sebelum kita berhijrah ke negeri barzah insyaAllah. Dan kita didiklah anak kita cara sunnah sedari alam rahim. Kerana mereka lah akan mendoakan untuk barzah kita semasa kita berada di liang lahat insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Begitu kita dengar kesimpulannya daripada Ustaz Sabran Tomok. Jadi untuk ini kita dengar lah Ustaz daripada Ustaz Mutakin, kita kesimpulannya Ustaz buat kita.
saya rasa boleh lah Ustaz simpulkan gulung sampailah kita kita rasa untuk majlis ni kepada hari ni, insyaAllah. Dan apa-apa pun sebelum Ustaz bagi sedikit kesimpulan, saya ingin ambil sempatan juga lah minta ampun, minta maaf atas sebuah kekurangan, atas usaha saya sebagai moderator yang lain mungkin ada kekurangan-kekurangan atau kesilapan-kesilapan yang berkata saya. Orang-orang bangun ni menganggap doa dan sokongan daripada abang-abang, kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat semua doakan saya. InsyaAllah mudah-mudahan saya, kalau boleh, saya dan semua orang sekarang ni, saya memang dah tak ada tujuan lain dah hidup saya. Dah tak ada dah dulu, kalau kita berlakon, kalau kita nyanyi dulu bangun, hari ni show kat mana ini shooting kat mana Tapi sekarang ni, Alhamdulillah, Allah SWT memberi sedikit kesedaran dan kecerahan kepada saya. Sekarang ni kita bangun cerit mata, ini hari aku nak memperkatakan tentang kebesaran Allah di mana, dengan siapa, dalam keadaan apa juga. Jadi dekat sini, satu tanggungjawab yang Rasulullah SAW telah bagi kepada kita sebenarnya. Usaha dakwah ini adalah tugas dari umatku. Jadi yang mungkin salah satu keadaan kemudian kita ambil iktibar dan manfaat, mudah-mudahan ini jadi salah satu jalan utama kita, hijrah kita untuk ke alam yang lebih sejahtera nanti, insyaAllah. Jadi saya serahkan pula seterusnya kepada Ustaz, insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung rancangan. Kita kan rahmati Allah, insyaAllah sedikit kesimpulan. Allah SWT berfirman, kullu dhanbin dha'iqatul maut, tiap-tiap berjawab pasti tak kira pun apa. Ada orang Allah bagi umurnya singkat. Saya ingat lagi tentang 14 Ogos 2011 kelahiran anak saya yang pertama. Saya ni dapat anak lambat juga Mazul. Waktu tu telinga tak tahan juga. Sebab saya kahwin pek, saya kahwin dengan abang. Abang dapat anak, anak dia dah dekat 6 bulan, 7 bulan. Baru isteri saya mengandung. Orang ni dia tak tahan, manusia ni dia lain. Tak kahwin dia tanya, bila tak kahwin? Dah kahwin dia kata, tak ada anak ke? Bila pek kita dapat, dia kata, tak power ke? Sinerik lah. Tapi kita tak tahu, tapi saya nak cerita, 14-8 tu saya dah setahun lebih tak dapat anak. Allah rezekikan anak, alhamdulillah. Masa saya tunggu dalam labor room di HKM tu, ada seorang Allah itu. Saya tengok dia muda mandi, muda mandi. Saya ingat dia doktor. Saya kata, doktor, saya tunggu isteri. Oh, sebab saya tengok dia punya keluar masa tu lebih dari doktor lagi. Saya kata, tunggu isteri ke? Dia kata, haa, tunggu isteri. Oh, anak tu apa? Dia kata, anak sulung. Patutlah pun. Padahal kita buat anak sulung juga kan. Dia kata, saya ni dah tunggu 8 tahun. Dia tunggu 8 tahun, kita setahun. Dalam hati kata, power ke aku? Tuan-tuan, dalam hati Allah, 8 tahun dia tunggu, 9 bulan mengandung isteri dia salib. Bila isteri dia deliver, besar dia tuan-tuan, dalam hati Allah, lepas 5 minit dia azankan anak dia tuan-tuan, dalam hati Allah, Allah ambil balik anak. Allah. Ini janji Allah, ada manusia aku bagi umur yang singkat. Dan ada juga janji Allah, Allah kata apa? Aku bagi umurnya yang berkoyor-koyor. Ada manusia afdal umur, aku bagi umurnya yang sangat panjang. Hari-hari buka sokak bagi, hari-hari lebih dia lagi. Contoh, sampai orang minta mati, tak mati-mati. Ada kat kampung saya, tuan-tuan. Ini cerita di kampung. Saya pergi di kampung. Di kampung saya Melaka. Saya, mak ayah saya Melaka. Jadi orang Melaka memang dia kasar ni. Abang tu jangan pelik. Orang Melaka ni, dia kasar, dia ada sebab. Saya dah buat kajian masa tu, orang Melaka ni dia kasar ada sebab. Ada dua sebab. Yang pertama, orang Melaka ni kecewa dengan hantu. Sebab hantu kata takkan Melayu hilang di dunia. Dia hilang tak ke mana. Jadi orang Melaka kata apa? Cik Melaka dengan tuan. Yang kedua, nama Melaka tu kena tukar. M-E-L-A-K-A. Dia dekat-dekat dengan C. Ha, bunyi dia bunyi sendiri lah, saya tak boleh sebut. Saya ada lah orang kata terangkat tadi. Jadi bila saya balik kampung, orang ramai kat depan. Saya tanya mak, ni apa orang ramai tu? Saya tanya mak saya. Dia kata, tak tahu apa dia, pakcik kau tu lah, dah kena. Saya kata, betul yang ramai-ramai tu apa? Tak, dia kata,
semayang saja. Saya tak boleh semayang saja apa? Minta mati lah kau. Keluar semayang saja, minta mati. Tapi ringkas ke cerita, besok pagi Mak Tomah tengah sibuk beli sarapan dulu. Kampung beli sarapan pagi ya. Lepas lepas subuh gitu tidur di sarapan. Ni apa dia sarapan? Alhamdulillah. Di dalam rahmat Allah, orang duduk sibuk beli sarapan, tiba-tiba yang semalam nazak macam nak mati itu naik persikan. Orang minta mati, tak mati lagi. Yang peliknya, imam sembahyang dia cuma yang ajak, dia yang mati. Allah Akbar, ini kuasa Allah. Kullu nafsin tadhakkarul maut. Janji Allah lagi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun. Apabila sampai ajal, dia tak akan percepatkan walaupun satu saat. Dia tak akan lambatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, saya semua akan mati depan. Kita nak mati dalam kemuliaan. Kita nak mati dalam keadaan baik. Kita nak mati dalam keadaan Allah rahmat kita. Percayalah tuan-tuan, kita tak masuk syurga kerana sedekah kita. Kita tak masuk syurga kerana puasa kita. Kita tak masuk syurga kerana solat kita. La, kita takkan masuk syurga kerana ibadat kita. Allah tak mulia kerana ibadat kita. Allah tak cacat kerana ibadat kita. Tetapi kita akan masuk syurga kerana keredaan atas diri kita. Carilah keredaan Allah. Carilah keredaan Allah. Dan seperti kata lain, kita kena sentiasa membesarkan Allah. Tiada kuasa yang besar melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang dengan rahmat Allah, kesimpulannya tepat. Kita dah lama bersemak dan berdukun dalam setengah kali. Saya pun pukul 9 lebih, saya lagi saya khusus jenazah kan. Jadi biasanya khusus jenazah pukul 9 sampai subuh. Jadi saya perlu bercakap dalam 4-5 jam lagi saya lagi. Walaupun sebenarnya tak sihat ni, tapi cuba juga lah. Sebab dah janji yang mana pun saya 4-5 bulan yang lepas, dia kena pergi jugalah. Ini tentang rahmati Allah SWT. Tapi saya biasa nak khusus jenazah sampai zuhurnya. Ada masjid request, saya kena nak buat sampai petang. Contoh saya baru-baru ni masjid Tunku Mizan, dia nak minta buat 2 hari. Saya tolak, saya minta suruh orang lain buat. Saya tak boleh kena, kalau sampai 2 hari ni dia dah khusus jenazah ni, bila dia sampai petang, dia tak jadilah. Bukan lepas lepas zuhur, kalau kita buat lagi, tinggal ustaz dia yang ni semua khusus jenazah. Dia tak nak. Jadi sebelum orang lain ni datang ambil kembali. Ini kata rahmat Allah SWT. Kesimpulannya, mari sama-sama kita berhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu akan dihisabkan. Kita cek, hari ini layak tak kita jadi ahli syurga? Hari ini layak tak kita masuk syurga Allah? Kita kena sentiasa bersabar tentang bila ujian datang kepada kita, kita bersabar. Contoh, bila berlaku kes kematian anak-anak, kebakaran tu tuan-tuan, wahai imam kita mufti, wahai imam kita ustaz, wahai imam siapa pun kita, kita kena sabar. Sabar dalam erti kata lain, tuan-tuan, kita kena sentiasa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ni tengok hari ni berapa ramai orang cimpa. Tak tahu hujung pangkal, semua keluar statement. Baik daripada Pak Menteri sampai ke bawah, semua keluar statement. Benda yang tak sepatutnya kita zahirkan, kita zahirkan. Akhirnya hari ini, bila diputuskan oleh pihak polis perbuatan khianat, bagaimana mereka yang telah mengeluarkan kenyataan? Sebab itu datang rahmat Allah bagi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memperkatakan sesuatu yang menyebabkan kamu menyesal pada keesokan harinya. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak muhasabah diri. Jadi datang rahmat Allah sebagai satu perkongsian ilmu yang berterusan terbang. Saya selalu bersama, saya selalu cakap kepada arwah orang tua saya, Ustaz Bawani bin Abdul Rahman. Saya selalu sebut kepada bapa angkat saya, Tuan Guru Dato' Dr. Harun Bidin Al-Hafiz. Satu impian saya sebelum saya mati, saya nak selepas ini tiap-tiap anak-anak di rumah akan uruskan jenazah mak ayah dia. Itu yang saya nak. Sebab itu saya dalam proses buka satu khairat center. Saya buka khairat center ni, saya nak beri pendidikan, penyelidikan pengurusan jenazah secara percuma kepada sesiapa yang datang. Kita akan bagi training, pada full fit training. Siapa datang nak belajar uruskan secara santai, individu ataupun keluarga, kita akan ajar. InsyaAllah kita sedang set up tuan-tuan. Kita dah bina satu tempat, kita sedang bangunkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan ini. Dan yang kedua, dengan rahmat Allah, saya dah siapkan satu buku yang sangat ringkas. Buku ini saya namakan sebagai Smart Urus Jenazah.
buku ini telah disemak oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Saya dah buat buku ini dan saya niat saya buku ini boleh berada di rumah tuan-tuan sebagai sebagai sumber untuk tuan-tuan belajar. Saya ajar tuan-tuan daripada mula orang tu sakit sampai nak masuk ke liang lahat. Don't worry, saya ajar step by step kaedah foto. Jadi maknanya tuan-tuan boleh tengok step by step by foto, tuan-tuan boleh belajar sendiri. Tak faham, boleh berhubung dengan saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, buku ini kita gunakan sebagai mencari dana untuk bangunkan khairat center. Nilainya RM19.90. Saya hari ini tak bawa duit sini, tapi kalau tuan-tuan nak tuntut, boleh tuntut dengan saya, don't worry. Tapi dalamnya semuanya bergambar dan berwarna. Tuan-tuan jangan risau, kita pakai kualiti, kertas kualiti, bukan kertas-kertas barang. Jadi insyaAllah tuan-tuan akan dapat RM20 itu dengan nilai yang setara lah. Jadi insyaAllah selepas daripada program nanti, tuan-tuan boleh pergi ke kereta saya. Saya akan buka bonet dia, tuan-tuan ambil senaskah, tuan-tuan letak dia RM20. Tuan-tuan ambil berapa naskah, bayar dengan nilai dia, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, nilai dia RM19.90. Tuntutan RM10 tu buat dengan saya, jangan buat dengan kotak. Tuan-tuan tunggu kotak tu takkan bagi balik. Okey, hari tuan-tuan boleh buat tuntutan dengan saya. Bagi yang sertah nilai 10% tu, saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan rezeki tuan-tuan untuk di masa akan datang. Dan saya sangat-sangat berminat kalau tuan-tuan beli untuk diri tuan-tuan ataupun beli hadiah kepada pasangan. Ingat, suami meninggal, isteri boleh mandikan. Isteri meninggal, suami boleh mandikan. Dan berikan juga hadiah kepada anak-anak. Mak ayah meninggal, anak-anak boleh mandi. Okay? Anak boleh mandikan, anak lelaki boleh mandikan mak, anak perempuan boleh mandikan bapa. Ada orang tanya saya dalam khusus, ustaz bolehkah anak lelaki mandikan mak? Tak masalah. Yang penting jangan tengok kemaluan mak. Yang kedua, jangan tengok benda yang memalukan. Contoh, buah dada. Anak ni dia tengok buah dada mak sampai umur 2 tahun. Budak dia akan tengok buah dada mak sampai umur 2 tahun. Bapak budak dia tengok sepanjang tahun. Itu lagi. Okey? Itu lagi. Di tertentu bagi Allah SWT, beli untuk anak-anak ataupun sedekahkan kepada kawan-kawan. Lebih-lebih lagi kawan-kawan yang payah datang ke surau ke masjid itu, tuan, inilah hadiah yang terbaik. Kalau dia baca buku jenazah pun tak datang juga, Allahuakbar lah. Jadi kata rahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita insyaAllah. Kita berdoa sama-sama, kita mohon keampunan kepada Allah. Dan inilah titik penghijrahan yang terbaik dalam hidup kita. Doalah kepada Allah, kita bersengkang mata pada pagi ini, kita hadirkan diri dalam majlis ini semata-mata nak menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah ya Muhammad, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebenaran itu suatu kebenaran. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menegakkan kebenaran, ya Allah. Wa ahdil baqiya batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu tetap kebatilan, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menentang kebatilan, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Jauhkanlah diri kami daripada terus melakukan dosa, hindarilah diri kami daripada terjebak dalam dosa dan kemungkaran. Ighfir dhunuba abaina, ampunilah dosa bapa-bapa kami, lelaki yang mencari nafkah membesarkan kami, ya Allah. Ighfir dhunuba ummahatina, ampunilah dosa ibu-ibu kami, ibu yang pernah mengandungkan kami, ibu yang pernah melahirkan kami, ibu yang bermati-matian menyusukan kami, ya Allah. Ibu yang tak pernah lena kerana melenakan kami, ibu yang tidak pernah rehat kerana merehatkan kami, ibu yang tidak pernah kenyang kerana mengenyangkan kami, ya Allah. Sekiranya kalau orang tua kami masih hidup, tunjukkanlah jalan kebenaran kepada mereka, ya Allah. Sekiranya kalau orang tua kami telah pergi meninggalkan kami, matikanlah mereka dengan iman dan Islam, ya Allah. Kami merayu kepada Engkau, ya Allah, jangan Kau sempitkan kubur mereka, ya Allah. Jangan Kau himpit kubur mereka, ya Allah.
Jangan kau sempitkan kubur mereka, ya Allah. Jangan kau gelap gulitakan kubur mereka, ya Allah. Jangan kau bakar mereka, ya Allah. Jangan kau cuba dan duga mereka, ya Allah. Jangan kau jadikan lubang kubur mereka sebagai lubang-lubang neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau masukkan kedua orang tua kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah mereka. Jagalah mereka seperti mana mereka menjaga kami sejak kecil lagi, ya Allah. Allahumma akrimna bikaramati al-Qur'an. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Allahumma zayyina bi zinati al-Qur'an. Perhiaslah diri kami dengan perhiasan Al-Qur'an. Allahumma 'allimna bi 'ulumi al-Qur'an. Berikanlah kami ilmu dengan ilmu Al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayati al-Qur'an. Berikanlah kami petunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Cahayakanlah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'ati al-Qur'an. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga dengan syafa'at Al-Qur'an. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa'adabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab akhirat, azab dunia dan bala akhirat, ya Allah, dengan perisai daripada Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami, ya Allah, di atas jalan-Mu. Tetapkanlah hati kami dan beristiqamah dan terus berdakwah di atas jalan-Mu, ya Allah. Tetapkanlah hati kami daripada terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhkanlah hati kami daripada berbalik daripada jalan kebenaran, ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa'ala innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahiim wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil 'alamin. Oleh kerana alhamdulillah buat penutup ini, saya bagi pihak semua ahli panel ucapkan terima kasih kepada pengurusan Surah Putra Al-Amin yang sudi menjemput kami bertiga pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat kita berfungsi dengan baiknya dan disampaikan kepada pihak yang lain. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ianya sebagai salah satu ganjaran yang besar bagi kita di akhirat kelak. Dan bagi pihak semua, saya mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk hadir dan berada di majlis ini sehingga ke akhirnya. Dan kami mohon ampun dan kemaafan di atas setiap kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ganjaran yang terbaik dan sebesar-besar ganjaran di sisinya. Wallahu ta'ala ala wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.